Salam pertanian, bertemu kembali dengan saya Jupri Sukamtar Banurea. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk menyaksikan demonstrasi cara perbanyakan trikokompos. Nah, di belakang saya sudah berkumpul Bapak Ibu petani yang ada di Nagori Dolok Kuluan, Kecamatan Dolok Masagal ini, dan kita akan bersama-sama mempraktikkan bagaimana cara untuk memperbanyak trikoderma ataupun bagaimana cara untuk membuat trikokompos, yang mana belakangan ini harga pupuk kimia itu sangat mahal sekali, yang membuat petani kita mengalami kesusahan untuk melakukan pemupukan pada tanaman mereka. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan juga mahalnya pupuk yang ada di pasaran saat ini, kami membijaki untuk membuat gerakan perbanyakan ataupun pembuatan trikokompos. Yang mana trikokompos ini sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini. Horas. Terima kasih ma bani hasil siron nasiam. Holi do mulak kami, nasiam semua katakan terima kasih bani hasil siron kami. Ya. Ya, jadi ahana isurahon hita bani pertemuan tanari Kamis. Sandario ni pasal kita. Sebetulnya ini doma sambung menyambung percetakan. Jadi asa ulang melebar hujan-hujan khusus melebih kita pasal trikodermaon. Bani tano adong don na isobut sumber naborit. Soil borne disease. Naborit na bersumber ku bani tano. Ado pusarimon adalah jamur yang hidup dalam tanah yang merusak tanaman. Ana lalu be. Oleh anggo ilmiah ni Ibu Deli pokok Pak Jupri ma mengubah-ubah. Tapi anggo bata bahasa terpetani naborit na adok itano na menyebabkan kerusakan bani tanaman. Nah, ganti cupa kita i dolok masagalon ai ma fusarium. Abani tomat ai mene sobut lai fusarium, mombur dia singes. Tiba-tiba layu. Patar pagi kita roh, segar ia tapi jam 10 mulai melayu. Ayo malasina. Nah, ayo ma pogi. Anggo be pogion, doko si panen dia cepat kita. Serangan ni pusarium ai ai ma doko sobut batezon panas dalam. Anggo rekomendasi nami, pengendalian pusarium yang paling efektif adalah dengan aplikasi trikoderma. Jadi anggo sadarion, masih gabe trikokompos. Ase ulang dua kali horja kita. Dok-dok mabe kita kompos ai mengandung trikoderma na laho membunuh si pusarium ai. Jadi lang pita ku be poge, lang pita ku be lesina, kuni mumpuk ape ida. Domba jenges, domba dong kandungan ni pupuk ta na margoran trikoderma na laho bersaing pakon mangusir si pusarium ai anggo persuan-suanan kita. Seperti ini dari kami saya domba otik-otik kipatoran kita pasal ai. Anggo nah cara pembuatan ini na murah duit. Tapi ini hurnami, nah perlu bata adalah kesadaran dan kesabaran. Acara ini kinari. Kita akan upan, coba kita do memang idolo masa galon pige-pige kegiatan nak kembali ke alam. Sedo mamatang kon kimia lah, tapi meminimalisir pemakaian kimia. Sebetulnya, aduh tung ni anggoboy iminimalisir kita pemakaian kimia. Perlu bayi perlindungan tubuh tahun dari segi kesehatan lebih terjaga. Alani nah pen ini nah bukus pen ini bukus perlahan-lahan masuk ke tengah tubuh tak. Seng sekaligus, aimanai sobut mungkin badi istilah di baju pri akut nanget akhir ni jadi nabori. Anggo langsung ya tau kita sonai ramah sonaha doh lidok ni. Tapi anggo genung kita punya kesadaran. Lahu meminimalisir pemakaian zat kimia. Lama roro jenges ni uma pertanyaan tahun. Setabi. Kita nadok mungkin bahat mardual-bual pakon bahat menangar-nangar rumpanya soman. Kolni Sumatera Utara baru masuk Belawan. Kun Belawan tak nahu Singapura pe, tak nahu Jakarta deba. Janak tinggi hargani. Tapi sonari jahe ni kita cuma dipakai dalam negeri. Se tekin-tekin perdalam dan kirim naik marga di jahe. Sebetulnya negara-negara yang membutuhkan naik
untuk terus jahe, tapi izin terdapat residu pestisida ni tinggi, itu lak sedia mai. Asi dunia hondo pemerlahan lahan, mau lakon, ada ni munokan petani selaras alam ni, jadi nunggu sudah pakai nokan. Ya, insyaallah. Hase, na ibu kahok kenami ay lako mempermudah pemahaman ta pasal purluni na mulak ku alam on. Dan dalam tanah akan semakin cepat. Alani, sama-sama persimu cuma dita, apa persimu cuma do? Pelaku ni pertanyaan do manami, tapi pasti membutuhkan nasiam anggok kimia ma terus be kita pupuk air ni nahadu tanungai. Aisa beri dia tanung ni dulu pun, iya, ada dulu pun dulu sobas jenis do, tapi rama sunari jumpa. Sabudu hari lah kemarau, mendoki zuma pihita doma, memurid nahita. Ini penguraian, pelakukan dalam tanah dom malang, songon nang semestini alani neo pekita koma kimia kimia do pupuk ta rumput ta pi kimia di pemasuk kita jadi kan zat kimia kan saling mengikat dan saling bereaksi. Nah dengan pemakaian pupuk trikokompos proses penguraian ni IP proses ni asin nang dokah kita akan upan masuk mahita ubah ni pembuatan pupuk trikokompos. Si jengesan pemakaian pupuk kandang sebelum trikoderma adalah dengan fermentasi EF obat. Kan mitur pasti mau enggak ilang kono siapa. Tapi si jengesan EM obat ai lang pita iagu badibah. Maningun perlu be irangsang kita EM obat ai gabe superwin. Betul sih ada superwin. Mendingan iru, iru betul ya. Dengan cara pemasuk kita lobei gula merah, lalu iris-iris bani bah, kurang lebih 1 kilo gula merah on, bahan disa ember, jadu dong ember tapuri. Nah, aima lobei iba masuk emo paton, yagu ipatur lo itu lu jam. Ngodom mato lu jam, emem opat, marsampur bani bah, ni gula merah, iru maya, iru. Setabi menggos-gos me ya. Nah, sangka menggos-gos ya aima i ya go kita bani pupuk ta lawan mempermentasi. Silingesan, pupuk kandang a yang go bowoi pe dapat aku sabar pe itu mah dicampur pake godong lam-lam, godong humus. Golang dong ai haru buning nisang garin tok-tok hita, godong na baru panen omei haru angkala ai ya go hita. Baru mah aima na isobut kompos na matang na siap tanam. 25 kilo trigo kompos deposito minggu. Pertanyaannya adalah iza cukup 25 kilo pakai nami lumer poge lumer lesina lumer tomat deposi dapat na 25 kilo on boy ma ikalihon usen 25. Jadi sada banding 25 angko sa orsdo trikodermata berarti 2,5 kilo mah kompos ta. Tapi nak kasi jadi na 2,5 kilo on kompos on pe boy use 4 kali 25. Nah masa terus ni. Asal dengan syarat doma ididah kita yakin kita doma hidup trikoderma ai bani kompos ta. Nah cara ni mangidah ai holi dok kasi tolu minggu idah kita mah dong ma marambulu. Bapa on doma jadi honai izumani. Marambulu bubuk kayu ini. Trikoderma ni pendek ben sendiri. Boy ini mikida. Setabi rado memang. Aupis si patah rado senai. Pura santung na sononong ke. Tapi anggo boy halani. Di lingkungan tahun duai. Boy ini mikida sendiri. Bahkan boy iperbanyak kita. Soalnya Pak Jupri. Mudah-mudahan boy menular onu kelompok na lain. Anggo dong nabu tu. Kau mahu memboli iya u kelompok mulia. Kau mahu memboli iya u kelompok sentosa. Anggo boy ini mikida. Nah, tahap awal untuk pembuatan trigo kompos ini yang pertama adalah kita menuangkan pupuk kandang yang sudah matang, kemudian dipecah-pecahkan, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Alasannya adalah supaya trikoderma yang akan kita taburkan nanti di atasnya bisa tercampur merata di permukaan kompos ataupun pupuk kandang yang sudah kita persiapkan tadi.
Nah, setelah pupuk kandang ini dipecah-pecahkan ataupun dihaluskan, trichoderma ditaburkan secara merata pada permukaan pupuk kandang yang sudah dipersiapkan tadi. Untuk perbandingannya adalah 1 kg trichoderma itu dicampur untuk 25 kg pupuk kandang yang sudah matang tadi. Nah, untuk trichoderma yang kita gunakan ini adalah trichoderma perbanyakan pada media jagung. Nah, sesudah ditaburkan di atas permukaan pupuk kandang ini, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pencampuran ataupun pengadukan secara merata agar trichoderma dapat bercampur dengan baik pada pupuk kandang yang akan kita jadikan triko kompos. Nanti sesudah ini tercampur merata, kita akan melakukan pengomposan selama 21 hari atau selama 3 minggu. Dan setelah 3 minggu, triko kompos ini sudah dapat digunakan atau bisa juga dilakukan pembiakan kembali atau perbanyakan. 25 triko kompos yang sudah jadi bisa dikembangkan lagi menjadi sebanyak 625 kg triko kompos dengan perlakuan dan cara pembuatan yang sama. Pupuk kandang dan trichoderma tadi teraduk merata. Adonan ini ditutup, ya, ditutup, tapi bukan dalam kondisi anaerob, artinya udara masih bisa masuk. Ya, nanti di komposing selama 21 hari ya, 21 hari. Sesudah 21 hari nanti bisa dibiakkan kembali. Ya, bisa dibiakkan kembali untuk 25 kilo tadi adonannya ataupun bahannya tadi bisa dikembangkan menjadi 625 kg dan begitu seterusnya. Ya, sampai banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, demikianlah para sobat tani semuanya cara pembuatan triko kompos dengan harapan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia pada tanaman pertanian kita. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan, dan yang paling penting adalah mari kita mencobanya di tempat kita masing-masing. Kita buktikan bahwa penggunaan pupuk organik triko kompos ini dapat mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, kita akan tunggu 3 minggu kemudian pupuk ini akan jadi dan bermanfaat untuk petani dan bisa juga untuk kita kembangkan agar lebih banyak lagi. Salam pertanian.